Tere. Tak bisa main loh. Damn it. Kita tak mana? Ini. Cantik ini. Nah, ini guys bisa. Hey everyone. Ini lagi jam berapa ini? Pura-pura bisa baca jam padahal gak bisa. Jam 4 guys ini udah. Hi, how are you doing? I am doing great, actually. I am doing amazing. Ini aku lagi ada di Bali, guys. The Island of Gods. Bali itu keren ya, kayak ada nama. Enggak. Bali itu keren. Ada nama samarannya, tau nggak sih? Kayak apa tuh? The Island of Gods. Pulau. Dewata, bodoh. Pulau Tuhan Tuhan gitu. Dewata itu apa? Ya itu pulau dewata. Iya gitulah maksudnya. Ci masih sekolah nggak? Yes. Saya mau final habis gini. 28. Tahun 28 aku UAS, guys. Ada. Aku geng Popis Zoe. Apaan tuh Popis? Pakai waktu mana, Kak? Ini pakai waktu Bali. Ini waktu Bali jam 4 gitu loh. Masih SMA ya? Kamu di Bali. Enggak, ini kamu di Bali. Ya, yeah, I'm in Bali, guys. Di Bali sekarang. Lagi bahasa Thailand. Apa? Oh, oke. Okay. Ups. Hi Sherry, I am great. Siapa? Sherry. Temennya Emil. Ingat ya? Ah, ya. Yeah. Hi. How are you? I'm doing great. Senyum cantik nih. Bukan ya, ye. Akhir-akhir ini makan terus, guys. Bahagia. Seperti biasanya. Enggak, nanti aku diet lagi sih. Ini aku planning mau diet lagi. Jadi kayak kadang-kadang kan berat badan kan naik turun, gampang naik turun. Jadi kayak aku beda 1 jam sama WIP sama WIP. Maafkan guys, ini WiFi-nya rada bermasalah ini. Collab sama Agu Feeling enggak? Itu kemarin bukan collab sih, itu kemarin tuh kayak prank gitu aku guys. Jadi sebenarnya aku enggak tahu, terus tiba-tiba kayak akhirnya pokoknya intinya aku lagi kayak di situ. Sebenarnya aku tuh mau santuy-santuy aja sih sama mama sama adikku kan. Mereka pergi nggak tahu kemana gitu, tiba-tiba aku di prank sama Agogo. Ternyata itu kayak mereka ngomong kayak, oh aku mau prank anaknya tante, boleh nggak? Boleh, prank aja. Speak in English, of course I can speak in English, but like I was just wondering like there's more Indonesian like you know questions here, so I'm like you know trying to like talk in English. I'm Indonesian, so yeah. Semoga anak gue cantiknya kayak Zoe. Aku doain guys. Bim salabim, bim salabim, lebih cantik daripada aku. Boom. Kak pada manggil kakak, tapi Kak Zoe lahiran 2005. Iya, saya juga bingung, tapi seperti itu. You're very pretty, my dear. Thank you. You're beautiful yourself. My God. Siang janda, aduh aku baru janda, mam. Anak aja belum punya, merit aja kagak belum gitu. Lulus SMA aja belum. Please speak Africa. No, I can't. Aku bisa, I can speak Pakistan accent, like you know. India aja India. India gimana? Pakistan India? Sama India 11-12 gitu. Coba ngomong. I will, when I grow up, I will be an army and save Pakistan and destroy India. Great. Gitu. Gak bisa bahasa Inggris. Ini penontonnya ada yang Inggris, ada yang Indonesia. Jadi kayak ada kadang-kadang tuh kayak besok kita. Oh iya, guys. Jangan lupa guys, besok aku bakal nge-DJ di Kana guys, di Bali. Jadi buat kalian yang di Bali, jangan lupa nonton aku ya. Iya, aku mukanya kayak 25, santai. Udah sering kok ditanyain, Kak, anaknya mana? Pada saat itu saya SMP kelas 3. Tanyain anak, guys. Jadi masuk 2005, ono KTP nih, mau lihat tak contoh anda? Bisa. Gak jadi, wes gak jadi. Ono nikah nih soalnya. Aduh. Cek mahar ku apa? Maharani. Oh, iya seperti itu. Kak, istilah gak ada angin, apa ini? Istilah gak ada angin, gak ada angin, gak ada hujan, kalau di Afrika gimana? Tedung. Terus tedung bayi. Bayi tedung bayi.
Sampai kapan kita cuek-cuekan kayak gini, wahai Zoe? Hai. Kayak orang Korea enggak sih? Enggak kayak orang Thailand. Sediha. Kapung ka. Apa lagi ya? Mango rice cake. Kapan balik dari Bali? I'm only in Bali for like 3 days. Terus baru aku balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta, terus kayak baru... Ya, di Jakarta. That's it. Kemarin nonton Blackpink gak? Jujur ya? Gimana cara menjelaskan? Sebenarnya aku mau hampir dapat tiketnya, tapi ujung-ujungnya aku gak dapat tiketnya. Jadi akhirnya aku gak nonton Blackpink. Tapi sebenarnya hampir dan mau dan kepingin. Tapi kayak yaudah lah ya. Kepingin dikit gitu. Tapi kalau gak dapat kayak yaudah. Bukannya kayak... Mau Cikarang gak sih? Cikarang. Nggak, aku dikomenin Cikarang terus sekarang bencana apa tuh? Bukan Satpol PP. Bukan Satpol PP, Cikarang semuanya pada ini deket itu kan. Bukan Australia, aku tahu kok. Cikarang gimana sih? Lupa, enggak, aku lupa. Ya udah, lupa. Iya, enggak jadi guys, jangan tanya Cikarang ya. Citayam tanyain aja, aku tahu itu di mana itu. Kak, milih Prabowo apa Puan? Aku milih Prabowo. Ngomong besok kalau ditanya. Besok di Hai Hyujang. Kak Ujang, hai Kak Ujang. Ayo kakak, kakak di Semarang kan. Kakak packing aja langsung ini. Kemana ini? Ke Bali. Nanti aku main ya, DJ. Kakak harus nonton ini. Buat kalian yang apa tuh? Yang di for you guys who are in Bali, buat kalian yang ada di Bali, langsung aja guys. Don't forget to like watch me tomorrow. Besok aku bakal nge-DJ di Kana, Bali Kana. Oke, okay, yes. Perform di Kana di Bali guys. So, jangan lupa ya. Ngakak lihat TV enggak tahu Cikarang. Untung Surya enggak ngamuk loh. Surya sebenarnya marah. Jaga mana, Kak? Wah, kurang tahu saya. Kayaknya di rumah. Nanti ini aku lagi aku di Bali. Aku nanti jadi ghost lagi MNC, di MNC mana? Di MNC guys. Di cooking love. Cooking love, whatever that is. But I will be going nge-hosting di situ. My genre apa, Kak? I'm going techno. Techno tapi techno yang driving. Jalan Jogja sih, Mekno tak cari, tak kancani. Kancani gua apa gak tahu gue. Di Bali ada DJ Udin. Nanti gue cari tuh Udin. Mari ngapain, besok aku perform guys. Besok aku perform di Bali, di Kana guys. Kana Cave di Bali guys. So, buat kalian yang ada, sini dong. Gak syuting Talkpot berarti ini. Tetap syuting Talkpot tapi masih tunggu depan. Schedule minggu depannya. Gitu ya, aku miskin kak, jadi pacarku dong. Hubungannya dengan miskin dan dengan pacar apa ya? Kurang tahu saya. Karena orang-orang terlucu kok. Kak, saya punya uang kak, pacarin aku. Maksudnya tuh apa guys? Tidak masuk akal. Kak Zoe, aku cakep, pacarin aku dong. Gak ada hubungannya, cakep dan pacarin tuh gak ada hubungannya. Cocok atau cocok atau enggak? Percuma cocok, percuma cakep tapi gak cocok. Jenny Blackpink. Kok ini Zoe Black Brown ngejayu silik banget asem. Hai, sehat Zoe, sehat banget guys. Sehat sih tapi nggak waras. Itu kepala salon mas gak? Iya. Shower cap nih. Spill playlistnya dong. Waduh, kapan-kapan kalau misalnya anda tahu saya techno semua ya gini. Biasanya anak tekno tuh gini-gini, kalau misalnya anak trans tuh kayak tangan-tangannya sampai atas gini kan, gini gitu kan. Kalau housing gini-gini kan, kok tekno nggak gini? Itu loh, kak pilih artis. Kata, kak pilih artis terkenal apa saya? Saya pilih jodoh saya aja deh. Ini yang lagi di pesawat ini nggak tahu dia masih... Nanti cerita. Iya, nggak tahu misalnya di situ. Iya. Bisa dibalas iya apa enggak mesti. Itu loh maksudnya mama, enggak usah. Kalau kok medok sih? Iya, soalnya saya orang Surabaya, jadi ngomongnya tuh bisa medok, bisa enggak sih. Iya, bisa medok. Iya. Ini kan saya orang Surabaya, jadi kayak
Bisa medok, bisa enggak. Jangan ngomong orang Surabaya. Ya saya bisa medok, bisa enggak medok. Tapi ya seperti itu. Ini chargernya enggak berjalan, guys. Dia mati hidup black hair. Saya kena atas itu. Kena atas ini. Itu merek jam tangannya dong. Merek jam tangan enggak bawahnya emang. Dimana tuh? Di Bali. Lagi di airport Bali, guys. Tahu Probolinggo enggak? Mama itu dari Probolinggo. Mama itu apa itu namanya? Dulu punya itu Probolinggo Kreksan. Itu yang punya bakwan. Kayak ada tempat bakwan gitu. Yang di situ, guys. Udah belum? Iya, ada udah deh. Udah. Asli Indo atau mana? Aku asli Surabaya, asli Indo. Lahirnya di Surabaya, tapi akhir-akhir ini aku banyak ke Jakarta. Iya. Zoe, ada yang bilang lo masih 17 tahun. Aslinya berapa? Aslinya 17 tahun. Ya 17 tahun, aslinya 17 tahun. Makanya di TikTok belum bisa live. Ini orang pada tanya umur semuanya. Tahu kepanjangan PPKM enggak? Kan tahu saya. Ini Kita jangan. Jadi aku sekarang ini lagi di Bali. Ini banyak yang tanya aku lagi di mana. Ini aku lagi di Bali, di mana ini? Di airport. Jadi airport apa ini? Airport terus kayak Pizza Hut-nya. Masih sekolah, iya, ya ampun aku online bro. Ada sesuatu yang namanya online, ada sesuatu yang namanya homeschooling. Aku abis gini UAS man, gitu loh, santai bro. Gak bisa main violin, saya deh, jujur ya. Dulu tuh gini, aku tuh sempet belajar piano, sempet belajar gitar, sempet belajar bass, sempet belajar drum, sempet belajar keyboard, sempet belajar semuanya, tapi gak bisa semuanya. Akhirnya kayak aku gini-gini gak bisa semuanya, beneran kayak aneh aja gitu. Aku sempet belajar violin bakal violin kalau 17 pas udah punya KTP lah kan mengundikan violin terus apa lagi trumpet bu beneran serius itu gak bisa semuanya. Akhirnya bisanya cuma satu, pakai meja gini itu aja dong. Tim bola favorit apa ya? Tim bola favorit apa ya? Aku suka Messi aja deh. Aku suka Messi sih, penggemar Messi sih. Belum nge-fee berarti makanya nggak bisa diarah musik. Enggak sih, karena emang dulu aku nggak serius aja, kurang suka sama gurunya. Jadi kalau aku tuh tipenya gini guys, kalau aku nggak suka guru itu kayak apa ya, kalau aku nggak suka sama guru ya itu pelajarannya aku nggak bisa. Padahal misalnya nih aku paling pinter di bahasa Inggris nih misalnya ya, I'm good at English. Nah aku nggak suka gurunya, Inggrisku langsung hancur bro, udah kayak gitu bro. KTP kartu diam kartu. Kartu apa ya? Kartu tanda bukti penduduk. Ya, udah, kartu ya. Jadi. Gue mau beliin baju Madrid mau enggak? Boleh aja sih. Ya, kartu tanda penduduk. Ya, aku tahu kok itu. Kalau main DJ bagus enggak gurunya? Ayo, perikanan. Ayo, perikanan. Ayo, buat kalian penasaran nih yang guruku bagus atau enggak, keren atau enggak, atau kayak aku mainnya gimana. Kalau aku main yang bagus tuh berarti gurunya tuh bagus gitu, guys. Jadi kalian lihat aja di kanan nanti besok. Aku main yang paling kedua. Jadi jangan lupa ya guys. Besok guys ke kana aku bangun DJ. Bumi datar apa bulat? Nah gini, ada beberapa konspirasi yang menurut aku itu masuk akal dan dimasuk akal. Menurut aku bumi itu bulat ya, bukan datar. Tapi ada di beberapa titik di bumi ini seperti Antartika. Jadi di Antartika tuh ada kayak
es yang gede gitu kan. Itu ada beberapa orang itu nggak pernah kayak ngelewatin bukit itu kan. Nah di yang bukit ini itu es semuanya, ada satu orang yang ke situ. Terus ternyata waktu dilihatin sama orangnya itu dia trauma. Dan menurut aku, tau nggak area 51 atau apa gitu area itu kan. Nah area itu tuh sebenarnya tuh dibuat biar orang itu lihat-lihat kalau misalnya itu tuh, oh ya ini tuh yang tes monster-monster salah. Sebenarnya yang bener tuh tes monster-monster tuh bukan di situ, tapi di Antartika ini ada ini, terus di belakangnya situ guys. That's my opinion, itu teorinya di situ. Aku kayak kutub buku ya. Hai. Tips biar badannya tinggi. Rajin makan protein dan ya digenjot, ya digenjot bro. You know lompat tali, yes lompat tali. Pernah lihat percaya alien nggak? Saya percaya alien karena di dunia ini alien gondol. Enggak, aku beneran. Soalnya gini man, dunia kan Earth itu kan bumi itu sih ibaratnya itu cuma satu. Kalau misalnya kita lihat di luar, itu planet itu masih ada. Dan bukan hanya, kalau misalnya emang planet itu ada, bintang itu juga ada. Dan kalau misalnya bintang itu ada, planet itu ada. Kalau misalnya di zoom out lagi, itu ada yang namanya Milky Way, ada yang namanya Black Hole. Dan itu menurut aku di semuanya itu, Milky Way itu bukan jalan satu. Ih, bumi itu segini, nanti Milky Way itu segede ini loh, kayak gini. Jadi menurut aku tuh, bukan ada, hanya ada satu planet. Apa, bumi itu ada berbagai planet gitu. Jadi menurut aku tuh ada banyak alien di sini. Dan itu mengapa saya percaya alien. Alien gondolmu, yo ancane gondolmu. Ya seperti itulah. Mau apa tuh Mbak? Aku ngomong tentang Aryan ini. Kapan syuting Talkpot lagi Kak? Maybe like next week. Iya, Tata Surya sebagai kecil dari Milky Way. Iya, yeah, benar kan? Benar kan? Hi, I am alien. Oh my god. Terlalu turun ya, kurang naik. Iya, ini nggak bisa, ini gitu. Naik. Setelah lagi mau pencet kilo. Setelah mau. Ya apa ini naik apa sih? Ya seperti itulah. Kak Alien sarung mereknya apa ya? Sarung apa ya? Ini kalau aku bumi itu datar dan nggak melayang di ruang hampa. Datar itu hingga batas layaknya di manusia hanya berada gini. Kalau misalnya bumi itu datar, aku menurut aku ya planet lain tuh harusnya juga datar ya, gitu loh maksudku. Bukan nggak mungkin. Apa? Mama ngapain ini? Nggak mungkin kalau misalnya kayak gini lah. Gini ibaratnya. Nggak mungkin misalnya. Gimana terus? Maksudnya mama apa sih? Ya ini gini mas. Sudah. Intinya kok beda itu? Iya ini intinya kayak gini. Di Desember mas guys tuh. Anyways, as I was saying, ini, aduh, pokongku kena sitrum. Anyways, as I was saying kayak gini, kalau misalnya dunia itu, bumi itu datar ya, planet lain tuh otomatis bukan juga harusnya datar. Kalau misalnya ini yang planet lain tuh bukan datar ya, ini kan kosong. Terus bumi itu kalau misalnya datar tuh kayak menurut aku nggak terlalu masuk akal ya, gitu loh maksudnya. Wajahmu datar, terima kasih. Wajah saya datar. Mana mamamu ini mama? Bumi itu, menurut aku tuh bukan datar sih. Bumi itu kayak bundar gitu loh guys. Bundar, terus dia tuh kayak yang apa ya? Dia kan putar rotasi gini kan. Kenapa? Kan ada banyak orang bilang kalau misalnya bumi itu kayak gini. Jangan bahas bumi soalnya. Bumi datar nggak ada yang habisnya. Kalau ada alasan buat cari kesalahan sama cewek, kalau salah banyak alasannya. Ih jahat banget guys, jahat banget asli. Sebenarnya apa ya? Kayak menurut aku ya udahlah. Mana? Bumi tuh bulat macam anu. Nggak ngerti maksudnya apa tuh? Pernah ngerokok? Ini cerita lucu nih. Pada suatu hari waktu aku masih kecil, kalian nggak tahu ya, papa aku tuh kan suka ngerokok. Setiap hari itu ngerokok, ya ini maybe agak exaggerating ya, tapi kayak satu paket tuh bisa habis 2 hari guys. Nah aku tuh kayak penasaran kan dulu waktu kecil. Jadi waktu aku masih inget nih, waktu aku masih SD atau enggak TK gitu ya, aku tuh iseng kan ambil itunya papa. Apa tuh? Rokoknya papa itu kan, aku ambil gitu. Nggak enak banget, pahit gitu kan. Terus kan aku sukanya papa mama tuh gini, mereka tuh mesti kayak kalau misalnya ada hal baru, misalnya kayak misalnya nih
kayak rokok gitu. Mama bilang aja coba aja nggak apa-apa gitu, daripada aku coba sendirian. Jadi katanya mama biar aku tuh tahu dunia gelap dan dunia tidak gelap. Jadi sorry, jadi waktu aku cobain kayak apa tuh, kan ada temanku nge-vape nih sebelah nih, kayak cewek gitu kan. Terus aku coba bilang ini, tuh cobain tuh vape-nya si siapa ya waktu itu, aku lupa siapa kayak gitu. Terus oke, coba kan gitu, kayak enak juga dia tuh yang kayak gitu kan. Kalau rokok kan kayak pahit terus strong kan, jadi tuh kayak berasa kebakar kan. Kalau misalnya vape itu kayak rasanya tuh kayak dingin kayak gitu. Kayak aneh banget, serius gak enak gitu. Gimana rasanya menjadi host TikTok? Sebenarnya seru sih, karena kayak Kak Surya sama Kak Jagger seru aja sih. Cuman masalahnya kayak apa ya, kayak maybe aku kurang pengalaman ya untuk jadi co-host. Itu baru pertama kali aku pernah menjadi co-host, jadi maybe aku kurang belajar aja sih. Nggak dinyalain rokoknya, nyalain dong kan ini jadinya. Waktu kecil aku masih inget ini jadinya. Aku nggak gini kan, kan biasanya gini, kan biasanya ada gini kan. Nggak, aku gini. Ini gimana pacaran caranya papa? Gimana caranya ini papa? Papa ini gimana papa? Dasar papa. Gitu coba juga. Oke. Gitu jadinya. Terus kayak aku ngerasain kayak oke, bateriku hampir mau habis guys. Tapi menurut aku kayak ya enggak enak sih rokok itu. Jadi makanya kayak asapnya penuh di tenggorokan. Ye kayak gitu. Enggak tahu rokok apa, Marlboro kali kayaknya. Pokoknya tuh kayak yang ntar guys, ini mau ganti casesan guys. Gak mau datang ke event cosplay. Aku dulu pernah tahu cosplay. Ini terlalu pendek ini kayaknya. Oh gini aja deh. Nah kalau event cosplay ya, jujur event cosplay aku dulu pernah cosplay jadi Shenhe. Gak tahu ya kalau kalian pernah lihat atau enggak. What is she doing? I have no idea. What am I doing? Salam dari Bali kakak. Hey Bali, aku lagi di Bali loh ini. Kayak di airportnya Bali, serius. Beneran, serius. Dan besok aku bakal main di Kana guys, di Kana. Bakal perform di situ. Jadi buat kalian yang pengen ngeliat saya perform, jangan lupa ya guys, besok. Bad girl, no sorry, I'm a good girl man. The hell am I, your dog? Hell no. Tips putih, jangan pernah keluar dari rumah. Bener kan? Pakai lulur, jangan pernah keluar dari rumah. Minumlah susu yang putih, biar jadi putih, tambah putih gitu. Pokoknya mamanya topol, aduh. Tapi gak boleh sikat mama kalau udah ada papa soalnya. Masa lagi di Bali, Bali mana kakak? Di airport. Ups, kasih tahu ya. Tuh, tulisan Bali di depan tuh, nanti aku kasih tahu ini nih. Agak memalukan dilihatin orang soalnya. Di pasar ya kakak, gak tahu airport tuh di mana sih. What? I don't know. Mau lihat mamanya. Sikat anaknya aja ya, Ci. Anaknya siapa? Anakku. Waduh, aku enggak punya anak belum tuh. Madrid atau Barca, Ci? Madrid deh. Madrid aja deh. Cause why not? Ma, enggak ngecas, Mam. Panasan. Tingginya berapa? I am bisa enggak? Dude, what the freak, man? My tits, my ass, what the hell, man? Duh. Jadi dia kayak mati nyala gitu. Lo nggak capek apa ngomong mulu? Enggak sih, nggak capek. Kalau capek nggak ngomong. Awas loh, jangan kesini. Bentar guys, ini apa ya ceritanya? Mau terbang mana mbak? Aku mau terbang ke, aku udah terbang sih. Ini aku lagi santuy aja di Bali. Bisa nggak? Kesel ngomong terus soalnya. Pernah ke Atlas Beach Club gak Zoe? Dulu aku pernah waktu di Alan Walker concert. Aku duduknya di VIP, gile. Lihatnya tuh Alan Walker di depan bule tuh pakai masker tuh, aku kayak wih nih Alan Walker tuh di bawah. Aku jujur ya, aku senang banget sih di situ. Soalnya kayak oh ya, kayak gede banget kan. Terus itu aku sama temen-temen aku. Nah, ini. Naik. Nah gitu. Wah, kreatif banget guys ibu saya. Apa makeover? Iya situ. Jin do Surabaya Pride yo iki. Yo iya, bro. Agenda ke
Bali lah apa sih? Sih, siapa itu sih? Aku tahu sih. Nah, aku besok ke sana guys, aku bakal perform. Aku juga nonton Alan Chi. Oh, berarti kayaknya kita ketemu deh, tau gak? Yang itu kan stage-nya Alan Walker kan di depan. Aku tuh yang di atas stage yang apa tuh, yang VVIP tuh yang di tengah. Terus ini kan full, ini kan stage full gini, ini terus crowd, terus maju lagi itu Alan Walker tuh. Makan favorit kalau di Bali apa? Nasi jinggo. Ini kan ada mencet no, nasi jinggo kalau misalnya pergi ke anu, ke apa tuh? Ke Jakarta ya, atau tempat-tempat lain ya. Nasi jinggo tuh harganya enggak jinggo gitu loh, guys. Jadi ngomong itu nasi jinggo, kalau nggak salah nasi jinggo itu kayak 10 ribuan atau 1.000-an gitu kan. Itu namanya nasi jinggo gitu loh. Nah, kalau misalnya you pergi ke Amerika, ke apa, ke Jepang, ke apa, ke Jakarta, itu you beli nasi jinggo itu harganya bukan jinggo, itu 100 ribu harganya, bayangin dong. Ngomong bahasa Bali dong kakak, oh saya tidak bisa mas, yang bisa bahasa Bali itu kayak grandpaku punya mama. Bener ya tadi, Mak Co, tapi udah meninggal berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Let's get married though, I'm still 17, hell no. I have someone else to marry to. Alan Walker apanya Alan Budik semua kak? Wah kurang tahu saya ya. Kurang tahu saya ya, jatuhan. Ini gak ada darah Bali tas gue kok, oh no. Aku darahnya gak ada Jawa. Aku ini darah Jawa guys, Jawa. Ono Londone titik, siti. Terus ada apa yang gak ngerti deh. Tapi toilet atas jauh banget sih. Iya ya, itu kan toilet atas tuh kan sini, kayak ibaratnya sini. Alan Walker tuh di sini, kayak 1.100-an meter gitu. Pesan apa ya gue? Aku pesan pizza, ini Pizza Hut. Bisa main genre dubstep nggak nge-DJ-nya? Dubstep menurut aku belum belajar sih dubstep, tapi kurang suka kalau aku dubstep. Aku lebih suka, aku lebih techno, house, tech house, melodic techno, melodic house. Pokoknya seputar techno dan seputar house aku bisa. Jadi kayak misalnya hypnotic itu aku bisa. Kamu bisa bermain musik? Iya, yeah, bisa main bermusik guys. Aku bisa main musik dalam arti nge-DJ sama producing. Piwe berem-berem jawa hayam panam coklat kopi susu. Aku seneng itu ya. Gue dijalain dong. Tak nyalain ya. Saya bukan jeduk, tapi saya suka jeduk. Enak banget ke Bali, saya kerja mas, di Bali mas. Aku biwir besok, kayak next song, waduh gendeng aja nih. Let's go. Itu susu mas. Tuh, yang mana sih? Biwir berang-berang, aduh, yuk ke onok bro. Oh, itu pakai susu mau titipin, aku titipin guys, tapi aku yang makan. Ini aja deh. Satu aja deh. Ikut dong, sini dong. Gadirimu macammu angin dalam benak. Nah, gak tau lirik. Nah. Ya Tuhan, udah gak mau. Yo. Aduh, salah baca senario sih mama. Dan sudah baca senario soalnya enak di salah. Jenisnya runtah. Masih tebel kayak ulat bulu, terima kasih guys. Ya begitulah. Hai Kak Raffi. Kaki kamu kok panjang koran? Ya soalnya gak pendek kayak bebek. Panjang seperti apa ya? Jerapah kali ya? Gak tau ya. Tazoe lahir di era berapa? Wah, ada era-eranya sekarang. Era Gen Z, guys. Z-nya kebalik ya, segini ya.
Wong piro Zoe budal nang Bali? Oh, saya bergerombolan, you know, bergerombolan saya. Kalau Grandpa ngomong ini, oh kalau saya itu bergerombolan saya, medok tapi sopan medoknya. Itu saya bersama ibu saya, sama manajer saya, sama dua pasukan yang lain, sama produser saya. Sama produser saya nih. Nama produser saya sama teman-teman saya, guys. Info mbak info, iya lagi di Bali nih, guys. Bali besok aku perform di Kana Bali. Bali Kana Bali Beach Club. Kana Bali, Kana ya Kana Bali yang di cafe tuh, guys. Jadi di gua gitu aku bakal perform. Bebek apa yang kakinya dua? Bebek. Bebek apa yang kakinya dua? Ya bebek. Sama calon suami enggak diajak, Rek. Diajak, makanya dia habis ini kesini. Sama siapa? Dia bilang enggak ngajak calon suami. Aku bilang dia lagi, dia OTW kesini nih. Plan shooting top pot ya. Enggak shooting top pot. Next week. Body care, oh my god guys, ini body care saya. Kebetulan anda nanya, saya ada udah ada lotionnya. Body care, sebenarnya ini bukan termasuk body care, tapi ini tuh salah satu apa ya, kayak biar badan gua tuh baunya enak aja sih. Ini emang aku ke pertamanya tuh di apa ya, di pertamanya tuh kayak di endorse aja sih. Soalnya dia tuh kan aku sebenarnya tahu mereka tuh kayak dari bentar ini diambil mama semua ini. Nah sebenarnya ini starting from kita mundur dikit. Mundur soalnya cantiknya kelewatan. Enggak canda guys. Anyways, as I was saying. Jadi gini guys, pertama aku biasanya start off with this. Karena tangan aku tuh kasar kan. Biasanya aku gini nih. Woi, oh, banyak-banyak ya nanti ke anu. Diambil Kak Riko satu. Diambil Kak Riko. Oh my god, Kak Riko. Tag aja Super Jakarta, mana dia? Diseng kok live bareng sama calonmu. Dia datangnya 2 jam lagi, gile. Delay dia. Ini, diginin. No, ini bukan kolon. Jadi kayak my hand itu kan sering kasar. Bukan sering kasar, emang kasar. Nah, ini kan aku biar enggak kasar, aku tuh sering pakai ini. Jadi aku pakai yang ini loh. Karena tanganku tuh udah kayak sandpaper, ibaratnya kalau misalnya you minta halusin sesuatu, aku biasanya pakai tangan aja. Nah ini kalau misalnya habis aku pakai ini ya, ini kan aku masih sticky kan, aku biasanya bentar, aku nunggu tuh pakai ini guys, langsung aku pakai ini. Nah aku biasanya pakai yang ini, dari ini kan dari Sand Plus, ini yang pro player guys. Bauin. Iya ini aku bauin parfumnya. Ini baunya, enak banget, muntah pelan-pelan. Ini baunya enak banget serius, ini favorit aku. Jadi kalau dia tuh aduh, kena mama ya. Gak apa-apa mama, baunya enak nanti. Cepet. Baunya dia tuh kayak sweet gimana gitu. Aku suka banget sih. Langsung take out di. Cocok buat laki enggak? Nah, kalau ada kalau laki tuh ada. Ini kan pro player buat cewek kan yang pink. Kalau laki tuh ada namanya kayak tabako gitu, guys. Sweet tabako kalau enggak salah. Itu baunya enak banget. Cowok kalau misalnya pakai itu ya, aku langsung kayak aduh sakit, guys. Sorry. Maaf ya. Ya kayak gitulah. Ini kalian kalau misalnya mau langsung aja check out guys. Ini di apa tuh Sand Plus guys, punyanya Sand Plus. Namanya Pro Player guys. Kalian langsung aja. Ini it's sweet floral. Ini rich, sexy and delicious. Jadi delicious gitu guys. Waduh, sak bandarnya melayang iki kena parfum mus. Serius tau enggak sih aku deh. Aku naik pesawat ya. Aku pakai ini ya. Aku naik pesawat pakai ini cocok buat bayi enggak? Bayi bisa aja. Serius, ini tuh ada banyak baunya. Kayak kalian lihat aja mereka itu tuh Sand Plus official di bawah itu. Hai kakak. Halo kakak. Kebetulan banget saya di ada melihat kakak di sini. Kangen sama kakak. Enggak beneran, tapi waktu itu aku di ini cerita ini story time. Aku waktu itu lagi di bandara, di bandara. Di mana tuh? Pesawat itu. Aku hampir bilang kapal, guys. Di pesawat. Aku kan diem-diem gitu kan. Aku bau diriku kayak aku enggak enak banget. Kayak enggak ada baunya gitu. Jadi aku langsung pakai ini kan. Orang kayak tau gak sih, satu pesawat baunya kayak aku sekarang. Gak enak sejuta tak harganya. Enggak segitu mahalnya. Dia tuh murah tapi baunya tuh enak banget, 200 ribu. Kayak murah tapi gak murahan gitu. Nah kalau ini tuh dia tuh kayak di peel off. Kalau tadi itu kan di peel off ini, yang tadi aku taruh di tangan tuh.
yang biasanya aku pakai lem gitu kan. Dulu waktu aku kecil tuh aku isemnya biasanya pakai lem gitu guys, terus kayak di peel off gitu kan. Ini tuh ada ternyata guys, tapi ini tuh bisa kayak bikin tangan kalian tuh kayak smooth gitu. Jadi kayak gini kan. Kalau yang parfum ini beli di Scent Plus guys, Scent Plus. Nah kalau ini tuh di SYB guys. Ini SYB ada dua sih yang aku suka kalau body care ya. Itu buat hand wax ya. Ya kok jadi endorse ya guys. Ini ya, nenek ya body care sih. Salahnya siapa tuh? Wih. Aku biasanya pakein di sebelum tidur ya. Aku biasanya gini. Oh pakein sih gini doang nih. Udah deh, saya dia tuh whitening. Dan dia baunya tuh enak banget. Taruh aja ya. Time dia itu apa itu bikin aku bisa tidur. Thank you sweetie. Thank you juga kakak. Makanya kakaknya tuh produknya bagus sih. Mau gimana aku? Langsung aku review dong. Aku review. Itu tidak apa-apa, aku tetap aja nge-review. Soalnya baunya enak banget, serius. Ngeramal apa nih? Ngeramal bintang. Kita ngeramal bintang guys, kali ini. Kira-kira, dikit lagi Ramadan, kira-kira ada promo nggak? Hah, pasti dong. Coba check them out sekarang guys. Send plus gitu kak. Iya, iya benar-benar itu tuh, cari-cari aja. Di Instagram ada, di TikTok ada. Itu viralnya di TikTok sih kemarin tuh. Sempet FYP kayak 10 kali kayaknya. Iya ada. Kasar kena angkat barbel tak? Enggak, kagak. Gini dong adik, aduh sakit. Saya bukan angkat barbel, saya angkat beban. Beban hidup. Enggak, aku biasanya tuh suka cuci piring kan. Cuci piring tuh ini. Gitu terus kan, kena sabun kan akhirnya kotor. Kotor, kasar kan. Kasar, makanya aku pakai itu. Ini sampai aku peel off gini loh. Mengeksfoliasi. Ini kata-kata dokter tuh, mengeksfoliasi. Enggak, kamu kenapa tidak? Saya meramal binatang. Aku mau ngeramal bintang guys. Siapa ini yang mau tahu tentang zodiak yang kalian tidak tahu? Buat kalian yang nggak tahu ya, zodiak itu dalamnya ada zodiak lagi. Misalnya nih aku Libra kan, dalamnya itu masih ada lagi apa tuh Libra. Tapi ascendantku itu iya jangan rame-rame. Aku kan Libra, tapi moon sign aku itu Aries. Tapi ascendant aku tuh Sagittarius. Jadi kayak ada delapan dong. Shopee ada tak kak? Langsung aja, cari aja guys. Oh Virgo nih, Virgo tuh orangnya tuh lucu tau. Aku punya teman Virgo, banyak temanku Virgo. Dan mereka tuh selalu yang kayak detail tau gak sih. Jadi misalnya kayak, mereka tuh ngeliat barang nih. Misalnya mereka ada project lah, ini misalnya MS go, jadi misalnya mereka ada project nih. Misalnya ada mereka ada project nih. Mereka tuh nanti lihat detailnya lah. Misalnya tuh MS Slim gini ya misalnya ya. Terus mereka tuh baca S-nya kok kayaknya kurang gede ya. Tapi kalau misalnya dikecilin juga jelek juga ya. Jadi mereka tuh kayak hal-hal yang gak penting tuh kadang-kadang mereka tuh dipermasalahkan. Kalau enggak mereka tuh kayak kalau ngerjain project tuh benar-benar harus kayak yang detail sedetail itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ngomong sama orang itu kadang-kadang orang-orang tuh kayak ih apa sih gitu. Nah kok Sagittarius ini cocok sama saya. Sagittarius tuh rada gila. Ascendant saya tuh Sagittarius, makanya aku gak gila. Nah Sagittarius tuh orangnya tuh benar-benar bukan kalau misalnya emang bukan gila ya. Mereka tuh kadang-kadang kayak freedom aja gitu. Karena mereka tuh kayak spontan aja gitu loh. Misalnya kayak out of the box gitu loh. Mereka tuh gampang bosen banget. Dan mereka tuh kadang-kadang gak konsisten. Jadi misalnya mereka tuh ada pekerjaan ini nih, pekerjaan A. Terus kayak mereka ujung-ujungnya tuh kayak malas udah capek sama pekerjaan A, mereka nyari pekerjaan baru. Jadi pekerjaan ini belum selesai gitu. Akhirnya ngerti gak sih maksudnya? Bintang gitu saya blasteran. Bintang saya blasteran, blasteran apa? Blasteran bumi dan surga. Hai Scorpio tuh jujur ya, mereka tuh agak sensitif orangnya. Dan mereka tuh orangnya tuh tipe orang yang gak mau. Misalnya mereka lagi curhat sama orang nih, orang lagi curhat sama mereka, mereka dengerin curhatan orang, tapi mereka tuh gak mau membukakan diri sama orang. Soalnya tuh kayak agak susah gitu mereka melakukan itu. Soalnya kadang-kadang mereka tuh kayak gak apa ya, kayak lebih gak percaya sama orang gitu loh. Tips badan menjadi tetap langsing. Tips badan tetap menjadi langsing itu jangan lupa diet, rajin minum fiber drink guys. Aku suka minum fiber drink dari MSM, ya udah gitulah pokoknya. Nah aku tuh sukanya tuh kayak apa ya, kadang-kadang aku makan tuh bisa makan banyak, tapi kadang-kadang aku juga konsisten makan. Jadi kadang-kadang makan banyak, tapi kadang-kadang makannya gak banyak. Bingung kan? Kalau Taurus kak, nah kalau Taurus tuh orangnya tuh keras kepala ya. Kayak mereka tuh rada, how do I say this? Karena mereka tuh kalau misalnya diomongin tuh rada susah guys, beneran, serius. Ah kadang-kadang tuh kayak bingung aja, kayak kadang-kadang kalau misalnya mau ngomongin Taurus tuh nggak bisa langsung kayak ah nggak mau ini. Kadang-kadang mereka tuh kayak langsung kayak enggak, aku tetap harus gini gitu. Mereka kalian tuh harus ngomongin dia pelan-pelan kayak
racunin dia pelan-pelan. Enggak bisa, kadang-kadang bisa gini, kadang, tapi bisa gini. Jadi kasih konsekuensinya diri sendiri pelan-pelan. Jadi dia akan sadar sendiri, baru dia mau ganti jawaban. Hai, bye kak. Gak apa-apa. Nah, kalau aku Libra guys, Libra tuh orangnya rada. Karena mereka itu kasihan sih. Be nyari kamu. Siapa? Orang tadi tuh apa? Lihat kamu. Dia tahu kamu Zoe Levana. Dia tahu saya Zoe Levana. Saya taunya saya bukan Zoe Levana, saya Zoe Cerewet. Aduh asem, sorry. Anyways, so I was saying, kalau Libra tuh orangnya tuh bisa berbaur dengan semua zodiak. Tapi kadang-kadang Libra itu apa ya, mereka tuh bisa berbaur dan mereka tuh gampang terpengaruh sih sebenarnya. Bukan nggak cuma DJ tapi juga apa, jago bacot. Saya bukan hanya jago bacot ya, saya jago banyak sih mas. Saya jago untuk menjadi penjahat, penjahit, kenapa ya, pengangguran, banyak acara, pengacara, seperti itu. Jadi hidupnya tambah mancung ya, hidup saya tambah mancung ya, masa sih? Serius? Gak tau ya, kayak apa ya. Bro, hidung saya normal, tidak bisa tambah mancung, tidak bisa tambah pesek. Kalau misalnya tambah mancung itu saya membingungkan juga. Iri. Kak Zoe ada Rusi gak di situ? Rusi siapa? Siapa tuh Rusi? Saya tidak kenal Rusi. Makan pakai tangan atau mulut? Dia makan pakai mulut, tapi kayak tangan gini kan. Oh, Cancer tuh orangnya bener-bener sejujur ya. Mereka tuh imajinasinya tuh gila tinggi banget, man. Serius, mereka tuh kalau misalnya udah into something itu bener-bener kayak. Tapi Scorpio. Cancer tuh kadang-kadang orangnya tuh sensitif gitu. Jadi kalau misalnya diomongin tuh gak bisa gitu. Kadang-kadang mereka tuh langsung sakit hati duluan. Tapi gini-gini, mereka tuh lucu loh. Kalau misalnya diomongin gini, eh bro, misalnya Cancer ya ini, aku ngomong sama Cancer nih, bro, aku tuh gak suka kamu kayak gini-gini. Mereka bakal tersinggung, terus mereka kayak, ih kamu tuh gak bisa gitu, ini kamu nyadar gak sih aku tuh tersinggung gitu. Kamu kayak, ya sorry, tapi kalau misalnya aku gak bilang gitu, mereka kayak, kamu tuh harusnya ngomong aja sama aku tuh santai aja. Mereka tuh ribet, serius, sumpah kayak gitu. Kak, matanya kenapa? Mata aku, ini kantong aku lucu ya. Seperti itu. Mata aku gak apa-apa guys. Hidup mata saya seperti itulah. Ya begitulah. Nah kalau Pisces tuh orangnya tuh kayak yang sensitif aja sih. Mereka tuh sebenarnya Pisces tuh kadang-kadang terlalu baik buat dunia ini tau. Kadang-kadang mereka tuh kayak terlalu banyak percaya orang. Jadi mereka tuh sering ditipuin. Dan meskipun mereka tuh ditipuin, mereka kayak, oh ya udah deh gak apa-apa, saya pasrahin aja. Cina matanya kok sipit bisa karena saya Cina. Udah, aku udah capek sama pertanyaan ini. Saya Cina, Anda belum lihat papa saya. Kalau tahu udah hilang satu garis bro. Udah kayak gini man, please. Saya blasteran tapi bukan Cina doang. Blaster Madura. Ini lagi pakai pull off mask ini. Tangan berpikirnya. Ah! Bukan kulit dia guys. Justin Bieber, Pisces Sun, Libra Moon. Nah itu kalau udah Pisces Sun itu sebenarnya kayak apa ya, sensitif parah gitu. Tapi kalau Moon dia tuh bisa menyesuaikan. Jadi misalnya dia udah sakit hati, tapi dia tuh masih bisa menyesuaikan dengan orang. Gitu ceritanya. Jadi misalnya you sakitin Justin Bieber gitu ya, dia bakal sakit hati. Tapi kalau misalnya you gitu terus karena di you tuh punya sifatnya kayak gitu, dia bakal kayak, oh ya udah nggak apa-apa deh, gini gitu, bisa diajak. Jakartanya di mana Zoe? Aku Jakarta ya, Jakarta Timur, Selatan. Kok bisa Timur guys? Saya Selatan deh. Ini lagi di Bali tapi guys. Iso bosan Mandarin Korea Zoe. City. Ni hao, wo jiang hong shui, jian wo shi 19岁. 19岁. Shi, ya. Itulah. Tim Heli apa tim Selena? Aku enggak tim mana. Aku tim Bieber aja deh. Kenapa kok enggak? Jujur aku enggak tahu sih, dramanya ribet banget, serius. I would just go with like anything. Pokoknya aku pengen damai lah. Aku enggak bisa milih tim Selena atau tim siapa tuh? Tim Gigi Hadid. Soalnya kayak menurut aku apa ya? Sebenarnya dari dulu tuh aku tuh tim Selena sih. Soalnya kayak dulunya aku mikir kayak emang mereka tuh jodoh, tapi lama-lama aku lihat ya karena ya si Bieber ya agak happy lah sama Hailey ya namanya. Dia nikahin siapa sih? Iya Hailey ya, lupa Hailey ya, Hailey. Bocil apa? Makan kesukaan apa, Ci? Telur dadar, bro.
sama Indomie. Coba cuci jepit BPC. Bipi cuci. Seperti itu. Oh my god, chargernya. Bahasa Mandarin puas tong tong tuang xiang xiang. So shenmao, stop. Cukup perutnya buncit. Iya, habis makan banyak nih. Habis makan KFC sama Indomie sama apa ini? Ini apa nih? Pizza. Mau nge-DJ di Bali mana gitu? Iya, mau nge-DJ di Bali di Kana, guys. Coba kalian ke Kana ya besok, guys. Jika kalian ke Kana besok, saya akan perform, kalian melihat saya jedek-jedek di sini. Tai lalat di wajah nggak, Kak? Nggak ada, kebetulan saya tidak ada. Tuh, buat yang kalian tadi bilang mata saya sipit nih, lihat. Sama Durana. Bedana beda beda beda, engkau tak bisa. Beda bedana beda beda, nah. Engkau tak bisa sama Madura, macam Madura tak bisa. Seperti itu. Ciprutnya ada dedenya ya, Ci. Asem kurangnya Jerman. Bilang aja gendut, nggak usah bilang. Apa sih, masya Allah. Ini tuh yang tadi hand cream itu, Mam. Bilang aja gendut, gak usah bilang punya anak, kurang ajar bro. Nikah aja belum gitu. Lulus aja belum gitu. Jari kelingkingnya dong. Kak, Bill ya. Gigi masih lengkap. Cimernya berapa? Kakak kok sering lemot, Kak? Iya, kayak saya kurang tahu ya. Saya dilahirkan maybe waktu mama lagi lahirin saya, internet koneksinya kurang baik gitu. Jadi keluarnya rada buffering gitu, rada error ya. Kurang sempurna keluarnya ini. Surabaya yang mana? Surabaya Timur. Tapi ini sekarang saya lagi berada di Bali, guys. Pernah pakai BLD ya, Kak? Belum. Pengen sih. Bawanya sih. Katanya bawahnya saya itu agak nggak karena anda kayak gitu. Tapi atasnya kayak menurut aku udah rata sih, jadi kayak it's fine. Kamu cantik deh, terima kasih. Twinkingku nih, buat yang minta deh twinking. Itu sama kuku-kukunya tuh. Anu apa? Show your mom face though, hell no, she doesn't want me to show her mom's shit. Whatever. Imut lucu, terima kasih. Dreams. Ini panjang nggak sih? Pendek. Ada kayak kucing nih. Pernah. Still cantik. Still apa ya? Still mama kali. Oh gini. Mama aku di sebelah nih. Yeah, seperti itulah. Terima kasih. Baru aja minta bilnya, guys. Kayaknya saya habis gini harus keluar dari tempat ini. Spill lidahnya dong. Nah. Good afternoon. Ci coba cubit jantungnya. Waduh, kurang bisa ya kalau itu harus dioperasi dulu terus diginiin, tapi takutnya meninggal. Ngetep. Taci ngetep itu apa bro, nggak ngerti man. My god, news apa? Kalung mau bagus deh, terima kasih. Masih di Semarang ya? Enggak, ini aku saya udah di Bali. Terima kasih udah bilang kalung saya cakep. Ini dari Ayang. You're originally from Surabaya man, Indonesia, Surabaya. Ikat rambutnya kak, nggak bisa, males ya punya ikat rambut lagi. Kemarin makan lumpia nggak di Semarang, aku udah males. Bagusan kakak gemuk, sebenarnya jujur ya, aku tuh kurus sih juga suka karena gini, ibaratnya gini, you kalau misalnya masuk TV ya, muka you tuh gendutnya tuh 3-4 kali lipat ya, jadi kayak gak terlalu berkooperatif gitu. Spill cowoknya dong, dia lagi di pesawat nih, gimana cara spillnya, aku harus naik helikopter gitu, berterbang gitu, tutututut gitu ya. Perfect banget, garek sih, seneng liatnya, hah terima kasih. Tetap apa lagi dong kak? Iya, aku next year, next week loh.
kapan masuk tema Indonesia kak? Kemarin aku udah sih, tapi belum tahu kapan diundang lagi. Jadi kayak ya begitulah. Hah, pendek kak apa ngewarnain rambut? Pendek kak apa maksudnya pendek kak apa ngewarnain rambut? Aku nggak pendekin rambut sih, nggak pernah mewarnain juga. Aku belum nonton mereka yang tak terlihat episode 9. Nonton dong, saya ada di situ. MYTTN episode 9 tuh yang mana ya? Yang terakhir ya kalau nggak salah. Yang terakhir bagus loh endingnya. Ngomong bahasa Jawa dong, suka banget sama logatnya. Ya apa ya, rada susah ya. Soalnya aku Jawanya prokom terlalu ya. Spill anting-antingku tuh panjang gini guys, jadi tuh nggak bisa ditarik tuh kayak gini. Tuh. Jadi kayak gitu. Sakit. Nah kalau misalnya yang satunya tuh gini, dia sama gitu model ya. Janda, pirang, janda. Aku duduk janda bro. Aku SMA-nya belum lulus. Habis gini saya itu mau apa tuh? Mau UAS. Gak ada di YouTube, ya gak ada di YouTube dong. Kalau misalnya mereka yang tak terlihat itu ada di Stro TV. Harus bayar ya guys. Tapi bayarnya murah kok, kalau nggak salah cuma 35 ribuan kayak per bulan. Itu pun kayak bisa banyak gitu nontonnya. Kak, kemarin konser Blackpink nonton? Enggak sih, tidak nonton guys. Kepengen nonton tapi akhirnya nggak nonton sih, menyedihkan. Tapi ya begitu lah. Masih di Talkpot? Masih, cuma next week. Next week aja guys, next week. Masih bagus, terima kasih. Dia cantik banget kok, Kak Zoe cantik banget. Aduh, terima kasih, baik banget guys. Kayak mau ke toilet dulu ya, Boy. Guys, aku ke toilet dulu ya, guys. Matiin dulu berarti. Guys, aku ke toilet dulu bentar ya, guys. Bye bye. Oh ya, besok jangan lupa ke Kana ya, guys. Besok kan aku enggak DJ nih. Jangan. Besok kan aku lagi perform nih, nge-perform guys. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja guys ke Kana Beach Club di situ. Kana di Bali guys. Bye bye. Aku lagi di Bali nih. Buat kalian di Bali langsung aja ke Kana ya guys. Besok aku perform. Bye bye. Thank you for going in this live. Bye bye.